Saudara, seorang Babin Kamtibmas dilaporkan ke Propam Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan karena diduga menjadi backing penagihan utang piutang. Warga di kota Palembang tidak terima saat merasa diusir dari rumahnya oleh seorang Babin Kamtibmas. Ini rumah saya. Penghuni rumah menuding Babin Kamtibmas menemani seorang yang terlibat utang piutang dengan penghuni rumah. Polsek Seberang Ulu 1 mengatakan peristiwa ini terjadi pada September lalu dan personel yang terlibat sudah diperiksa oleh Propam. Polsek Seberang Ulu 1 juga membantah bahwa personelnya menjadi backing dalam sengketa utang piutang tersebut. Kau kosongkan, itu kan hanya sekedar mengkosongkan. Iya. Ini saudara saya yang beliau itu membackingin ya bang? Oh tidak, tidak. Saat ini ya untuk masalah itu kejadian yang kasus yang viral itu sudah ditangani oleh Polrestabes. Ada izinnya bang untuk ini bang? Waktu berada di situ bang? Tidak ada. Ya itu memang anggota Babin sudah kita panggil, ya sudah kita lakukan pengaduan dan sudah diproses di Polrestabes.